Oke guys, ketemu lagi di channel Ricky Warden. Oke, jadi di video kali ini aku bakal bermain game Ninja Resident Era. Dan di sini aku sekarang bakal bereksperimen guys ya, Sasuke Wanderer full jutsu Chidori guys. Enggak Chidori sih, maksudnya meta petir gitu loh ya. Full jutsu petir gitu loh intinya guys ya. Oke, jadi gak usah lama-lama. Dan ini kenapa gelap banget ya? Bodoh lah guys. Oke, jadi kita bakal setting dulu intinya full jutsu petir gitu. Ini gak bakal ku pake, itu bakal ku buang guys. Jadi kita bakal pindah nih Chidori, terus habis itu kita let's go ya. Kita setting jutsunya dulu guys. Pertama-tama aku bakal pindah skillnya dulu yang biar nggak kepake, yang nggak kepake aja. Bentar, beli back time bombnya kita taruh ke sini aja kali ya. Ya guys, ini aku ganti pakai time bomb aja dia. Oke, let's go. Jadi biar KDS-nya juga ada damage-nya gitu loh. Jadi kutuker aja guys. Oke. Terus ininya tinggal kita nggak usah lah, kalau itu mah biarin aja guys. Terus kita tinggal taruh jutsunya. Aku punya jutsunya si Denki sih. Aku mau taruh punyanya Denki dulu ya. Dengki guys, iri dengki ya. Aku kayaknya punya Denki sih. Nah ini dia Denki Kaminarimon ya. Kita taruh situ. Terus terakhir Chidori guys. Bentar, ini kita upgrade dulu ya. Aku upgrade sampai triple S dulu guys, cukup nggak? Kalau misal cukup, aku nggak mau pindah jutsunya Kakashi guys. Oke, berarti lebih baik kita pakai Chidori aja guys. Kita ambilin Chidorinya dari ini ya. Oke, Chidori kita pindah sini guys. Oke. Tapi masih kurang satu ya. Iya sih. Masih kurang satu skill sih. Coba kita upgrade sampai ke triple S dulu ya. Oke, sampai ke triple S dulu guys. Wah, nggak cukup kan, kambing lah. Bentar guys, kita cari dulu ya, cari poin dulu ya. Oke. Jadi kurang satu jutsu guys. Itu mau aku buang. Ini mau aku buang tuh, sayang banget sih. Ya, kita pindah dulu guys ya. Sayang banget tuh kalau mau aku pindah, kalau mau aku buang guys. Atau buang aja kali ya. Janganlah. Taruh ke mom aja ya, ke sini guys. Kita taruh dia buat ngegantiin get A ini aja guys, buat ngegantiin get A aja ya. Nah, karena aku nggak mau pakai itu, di sini aku intinya mau full jutsu petir ya. Jadi kita taruh punyanya Kakashi yang A. Oke. Jadi tinggal kita upgrade aja itu yang A ini, kita upgrade ke triple S juga ya. Harus triple S guys. Oke, kita cari-cari dulu guys. Let's go, let's go. Kita upgrade ya. Dia harus sampai, dia harus triple S. Dia juga harus triple S ya. Dia juga harus, waduh kok kurang guys. Dia juga harus triple S woy, tolonglah. Ini aja lah, bodo amat guys, kebuang aja ya. Ahaha. Kita buang satu guys. Oke, harus triple S. Ya ampun, kurang lagi dong. Buang aja ya guys ya. Bye bye. Kita buang guys. Ini S triple S. Oke, kambing emang nih, kurang satu cok. Satu berapa sih? Berapa woi? Itu kurang berapa sih? Satu tuh berapa sih? Gak mahal sih harusnya ya. Kok kurang, harus 3000 kah? 3250. Iya kah? Oh iya benar. Oke, finally full jutsu petir bro. 1, 2, 3, 4. Keren. Meta nih, aku kasih nih dia Susanoo-nya ada di sini ya. Jadi seperti ini guys. Ini kalau akunnya aku jual, ada yang mau beli nggak? Kalau ada langsung DM aja guys, aku jual nih akunnya guys. Oke, jadi kita coba aja ke arena dengan formasi full jutsu petir. Jadi super lightning blade dia cakranya 331%, dengan prosesnya 22% dia bisa keluar 1 kali. Chidori 270, cuman dia bisa keluar 2 kali dan prosesnya 22%. Susanoo Kamui Lightning Blade itu 22, dia damage-nya 400% dan dia bisa keluarnya 1 kali. Prosesnya 22%. Untuk Lightning Blade itu dia damage-nya 224, dia bisa keluar 2 kali damage-nya. Dia bisa keluar 2 kali, prosesnya 22%.
Oke guys, yuk langsung kita pakai aja buat bantai arena ya. Langsung guys, kita coba lawan cakra-cakra tanah aja ya. Coba yang inilah. Kalian coba pengen lihat nggak guys? Full jutsu petir guys. Meta petir ini bos. Meta petir ini bos. Let's go guys. Lihat ya. Satu. Oh, langsung. Ya. Satu, dua. Oh, Lightning Blade yang A. Itu yang A ya. Langsung. Bro. Sekeren itu, bro. Bro. Ya, matikan. Ya ampun. Ya ampun, kalah, guys. Ya. Kita jangan level 70-an lah ya. Nih level 62 guys. Kita cari yang cakranya cakra tanah musuhnya ya, karena itu adalah terkonter kalau sama ini. Coba guys, kita lihat ya. Siapa yang menang? Oh, dia pakai gate. Oh, pakai 2 gate. Boleh. Jar. Kambing sakit banget. Oh, 16 gak tuh. Jar. Woi, matilah. Bukan aku yang mati, Hashiramanya maksudku gitu loh. Udah keren-keren gitu loh guys ya. Coba kita lawan yang level 61 inilah. Udah keren-keren full jutsu Chidori kan. Full jutsu lightning gitu loh. Malah mati bro. Langsung ya. Menang siapa guys? Oke, satu. Dan oke, boleh. Langsung, dua. Nice. Langsung. Lagi. Woi. Goblok lah, lu tuh punya yang keren, pakai yang keren, jangan pakai yang alah. Tolol banget nih orang, guys. Oke, guys. Kita ulang, guys. Nggak terima aku, guys. Langsung lawan dia. Ah, lawan dia di jet triple S aja lah. UR gak kuat tau guys. Karena level akunku kecil kan, jadinya gak kuat gitu loh. Let's go lawan. Wah, dia ada. Ada dua UR lagi. Kambing. Dar. Langsung mantep. Nah ini baru keren gitu loh guys. Siden. Coba ya. Satu. Satu. Oke, boleh. Langsung Chidori. Dar. Lagi. Lagi. Dar. Lagi. Finally menang kan? Finally guys. Coba kita lawan ini ya, Naruto ini ya. Nah, ini ketemu rival. Full Chidori guys. Full Chidori ya. Kita lihat aja siapa yang menang. Satu. Wuh, langsung. Bro. Satu. Wuh. Sikat. Langsung. Chidori. Langsung. Dar. Oh, masih hidup dia, guys. Lagi-lagi. Lagi-lagi. Dar. Goblok lu ya. Lu. Oke, menang sih. Oke, guys. Ah, lawan siapa ya? Nah, langsung lawan yang paling kiri aja lah. Langsung lawan Menma aja ya. Menma juga Naruto itu, guys. Menma tuh Naruto ya. Langsung. Wah, dia ada itu lagi, ada Hiruzen. Langsung Chidori. Dar. Langsung. Jangan nonjok lah lu. Dar. Oke, Shadow Clone boleh. Langsung Chidori, lu jangan nonjok tolol lu sejucu. Nah, jutsu lu keren-keren nonjok lagi. Ya ampun. Bang. Oke guys. Keren-keren lagi. Goblok lagi. Nonjok mulu dia. Langsung. Satu. Buset. Yuk langsung lagi. Langsung. Dua. Wih keren. Tiga. Bam. Mantap sih guys. Emang sih. Full
full jutsu petir kayaknya emang keren banget sih. Langsung satu Chidori ya, nonjokan. Udahlah turu aja sana, gak usah main kambing lah. Kesel banget aku guys. Lawan siapa ya? Yang levelnya paling kecil aja ya. Isiki. Coba kalau ke stack kayaknya seru sih, bisa 3 kali gitu ya. Coba abis ini ke stack guys. Aku akun ini juga belum pernah nge-push stacknya sih. Satu. Weh. Satu. Wuset. Langsung. Dua. Tiga. Nonjokan. Satu. Emang guys, keren guys. Ini Sasuke ini baru keren guys. Daripada kalian taruh Susanoo Blood the Wave, kalian ganti full Chidori aja. Keren itu. Oke. Ya, kita coba lihat KDS dulu guys. Dia lawan rivalnya ya. Satu. Dua. Goblok mau pakai Kamui dia guys. Bisa keserang dua kat. KDS ku lebih tolol ternyata ya. Astaghfirullahaladzim. Ya ampun guys. Siapa ya? Inilah. Lavan levelnya paling kecil kan. Cuman kuat banget dah. Wah parah sih. Yuk bisa yuk. Langsung bunuh aja tuh. Satu. Langsung. Langsung. Dua. Wah sekarang tuh. Dikit lagi woi. Dikit lagi. Dan nah. Itu baru keren. Dar. Sakit guys. Yuk langsung. Dar. 8000 guys. Langsung. Nice one. Udah auto win juga kan. Masih berapa guys? Di master tinggi berapa ya? Wah ini. Coba kita lawan Opai guys. Nah, Sasuke dan Sasuke lagi nih. Siapa Sasuke terkeren? Siapa Sasuke terkuat? Tadi di master tinggi berapa ya? Satu. Oke. Langsung dua. Keren. Kok lu pakai Baryon sih? Nggak jelas banget lah. Weh. Tolong bunuh dia. Goblok mati sendiri dia, guys. Kita coba ke stack aja ya. Ya ampun, kalah kan. Aku naik sampai ke peringkat 700, guys. Coba ya, lawan 3 jamet. Lawan 3 jamet full jutsu Chidori, guys. Let's go. Keren nih kalau 3 jamet nih. Satu. Oke, dua. Buset. Kuat banget. Langsung satu. Langsung dua. Gila. Langsung tiga. Nice one. Gila sih, keren banget sih emang guys ya. Satu. Wih mana woi. Udah habis ya jutsunya. Udah habis kah? Ya ampun guys. Demeter tinggi berapa sih? Coba guys. Coba kita mungkin tamatin yang mode ini kali ya. Mode normal yang ini guys. Ya tanggung guys, ku tamatin yang mode ini dulu ya. Lama banget gak kupus soalnya stacknya. Satu. 8000 guys. Dua. Gila keren banget guys. Nonjok kan. Nonjok mulu. Kambing lah. Oke. Lawan para jin curigi. Coba kuat gak sampai itu. Sampai ke terakhir guys. Sampai ke siapa? Tobi ya? Enggak sih. Sampai ke siapa sih terakhir ini? Satu. 13 guys. Dua. Buset. Langsung meninggal dengan tenang ya. Satu. 10000. Buset. Gila sih, bagus banget ya animasinya ya. Lebih bagus ini daripada Susanoo Blood the Wave. Satu. Ngeheal mulu lu ya. Mati lu. Nice. Menang guys. Cukup lah. Bisa sih, kuat nih, kuat guys, kuat. Coba lagi. Kita lawan ekor 3, 4, 5 ya. Satu. Wow. Dua. Buset, langsung mati lu.
Gila sih, emang keren banget sih. Satu. Dar. Langsung bam. Sekeren itu, guys. Damage tertinggi berapa sih? Kok aku enggak lihat damage tertinggi ya dari tadi ya? Bisa sampai berapa gitu, guys? Enggak lihat sih aku ya. Oke. Yo, guys, tamatin dulu lah. Ini berapa menit sih? Ini udah berapa menit sih? Cukup sih kayaknya ya. Ya udahlah, gas aja. Gas aja, guys. Satu. Oke. Dar, 11.000 ya. Tertinggi tadi berapa? Ada sampai 20 enggak? Enggak lihat aku tadi ya. 10.000. 8.000 sih. Cuman keren sih. Sumpah, guys, ini bagus banget sih. 11.000. 10.000, guys. Wow. Bisa, yuk. Tamatin yang ini ya. Tamatin yang di planet yang ini dulu, guys. Langsung aja lah, satu. Chidori. Dar. Suaranya tuh Chidori tuh candu banget ya. Wih, gitu loh, guys ya. Wih, gitu, keren banget sih. Langsung dar. Memang sih Chidori mah gak ada lawan, bos. Dar. Kok damage tertinggi ini berapa sih? Aku gak lihat damage tertinggi loh dari tadi, guys. Oke. Tinggal lagi, guys. Apa mau di skip aja nih? Mau di skip aja gak nih? Coba jangan dulu lah. Kita lihat-lihat dulu lah. Damage tertinggi berapa? Udah sih, kalau Chidori sakit banget ya. Yang Chidori sakit sih. Dan 11.000 doang ya. Cok, yang aja sakit banget loh. Masih ada kan? Chidori lu masih kan? Chidori. Dar. Emang sih gokil sih. Keren, guys. Oke. Dua lagi, guys. Sabar ya, dua lagi, guys. Dua lagi. Dua lagi. 14. 10.000. Wah, sakit banget sih. Gila gak sih? Satu. Dua. Kita nggak lihat damage tertinggi sih. Miss. Wah, baru kali ini miss ya. Dar, 11.000 langsung di counter sama Lightning Blade ya. Udah habis ya Chidorinya. Masih sih, kayaknya masih satu sih. Udah habis. Udah habis, guys. Udah habis cucunya. Yes. Bisa nggak nih tamat ini di planet yang apa? Aku lupa namanya ya. Oke, kita lawan Tobi, guys. Dar. Bam, 12.000. Oke, mantap jiwa, bos. Chidori. Chidori. Ya, dia pakai itu, guys. Woi, lu jangan pakai itu, curang lu ya. Nice. Terakhir lawan 3 jamet berarti ya. 8.000. Pakai itu lagi. Goblok, malah dia pakai kamu, guys. Nice. Yuk, masih ada satu Chidori, lu pakai. Nonjok kan, guys. Oke, terakhir ya. Terakhir 3 jamet. 3 jamet terakhir, guys. Ayo, dia solo loh dari tadi, guys. Langsung bam, 14. Sakit banget, bro. Langsung dar. Bam. Waduh, miss. Waduh, miss dia, guys. Waduh. 3 jamet kuat juga ya. Yuk, bisa yuk. Dar. Nice. Wah, bagus sih. Bagus. Ya ampun, turu dia, guys. Oke, di finishing sama KDS ya. Oke lah, jadi seperti itu, guys. Untuk full jutsu Chidori ya. Jadi sangat sangat-sangat mengkeren, guys. Ya, oke lah, jadi seperti itu aja, guys. Untuk kita konten eksperimen Sasuke Wanderer versus Jutsu Chidori ya. Ini keren banget sih ini. Enggak keren banget. Cuman sering miss yang ini, sering miss ya. Enggak tahu sih kenapa ya. Cuman bagus lah ya. Oke, jadi kayak gitu aja, guys. Oke, jadi thank you buat udah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke. Bye bye.